Banyaknya budaya dan bahasa asing yang masuk ke Indonesia membuat bahasa Indonesia yang baik dan benar saat ini banyak dilupakan oleh bangsa sendiri. Justru warga asing yang berada di Indonesia banyak yang belajar bahasa Indonesia. 280 orang asing yang sedang belajar bahasa Indonesia ini unjuk gigi dalam acara Hari Berbahasa Indonesia yang diadakan Lembaga Bahasa Internasional Universitas Indonesia. Acara ini dimeriahkan dengan Festival Jajanan Internasional, Lomba Pidato Bahasa Indonesia, hingga Lomba Menyanyi Lagu Indonesia. Lewat kegiatan ini, warga asing juga bisa langsung beradaptasi menggunakan bahasa Indonesia langsung dengan para pengunjung. Berbahasa Indonesia ini diselenggarakan khusus untuk melatih mereka berbicara secara langsung dengan orang Indonesia, dengan penutur asli Indonesia yang memang sengaja diundang untuk datang ke acara ini. Salah satu kegiatan yang banyak diminati oleh pengunjung adalah Festival Jajanan Internasional. Pengunjung disuguhi berbagai macam jajanan khas dari berbagai negara yang dijual oleh warga asing. Para pengunjung bisa bertransaksi dan tawar-menawar langsung dengan warga asing menggunakan bahasa Indonesia. Ya, bagus sih. Berarti Indonesia udah kemajuan lah, banyak yang mau belajar segala bahasa Indonesianya sendiri. Dan berbagi juga kayak tradisi-tradisinya mereka, kayak ngejual makanan kayak pancake ini kan. Pancake ini nggak ada pasti di Indonesia deh. Ya, kami, saya dan teman-teman, senang sekali karena bisa pakai bahasa Jepang, bahasa Indonesia dengan mahasiswa-mahasiswa Indonesia. Para peserta juga ditantang lewat lomba berpidato dan berpresentasi. Peserta disediakan waktu selama 7 menit untuk menyampaikan pengalamannya dalam menggunakan bahasa Indonesia. Dan lomba menyanyi adalah sebagai acara pamungkas, di mana para peserta diwajibkan menyanyikan lagu-lagu yang berbahasa Indonesia. Keterbatasan logat dan dialek bukan menjadi penghalang bagi para peserta lomba. Seperti pemenang lomba yang berhasil menyanyikan lagu Cakrakan dan berhasil membuat decak kagum para penonton yang datang. Menurut saya bahasa Indonesia itu menarik kan? Ya, semakin sulit, semakin menarik kepada saya. Banyaknya warga negara asing yang mempelajari bahasa Indonesia seharusnya dapat memotivasi kita dalam menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, serta membuat kita bangga dengan bahasa Indonesia. Eka Ahmad, Luki Kurniawan, Depok, Jawa Barat.